Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Jadi hari ini panen ya, panen lagi di kebun saya sendiri nih Mas Bro. Untuk varietas di Longsung Balia 1 ya. Pokok pertama disambut 3 tandan Mas Bro. Yang penasaran dengan pupuk Petropos Mas Bro, bisa dilihat buahnya ya. Kita langsung sikat, kita babat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga tandan Mas Bro. Kebun saya ini masih di fase banjir Mas Bro ya, makanya saya nggak pakai sepatu. Kalau daerah sini emang kering, cuma yang daerah sana itu ya kebanjiran. Bisa kasih masukan Mas Bro untuk kebun Raja Obrok ya. Tandan. Mantap. Mantap Mas Bro, dua tandan. Kalau untuk buahnya alhamdulillah udah mulai super Mas Bro. Bagus, lepas banjir. Awas, nyambing dah. Tumbang gitu. Mantap Mas Bro, 3 tandan ya. Mantap Mas Bro, buahnya super. Jangan lupa komentar Mas Bro, kasih masukan. Ish, banyak PKI Mas Bro. Mantap, dua tandan. Dua tandan Mas Bro, mantap.
Mantap jiwa, bos. Dua tandan. Kalau panen di kebun sendiri tuh enak ya, Mas Broku ya. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang larang, terserah kita. Mau selesai, mau nggak selesai, mau dikutip brondolannya, mau nggak, itu terserah kita ya. Ada buah ketinggalan pun di pohon, masa itu nggak ada yang marahin, Mas Bro. Enaknya punya kebun sawit ya kayak gini, Mas Broku. Kerja santai, per bulan ada kemasukan ya. Lumayan, Mas Bro, dua tandan. Dua tandan, mantap. Satu turun. Pet lagi, Mas Bro. Alhamdulillah. Satu. Tiga. Kalau buahnya kayak gini semua, otomatis rajobrok sukses kayak mendadak, Mas Bro. Buahnya ya penuh buahnya. Bos. Buat tandan, mantap. Alhamdulillah, Mas Bro, yang depan pondok ya. Untuk buahnya lumayan, Mas Bro. Ini ya. Itu di pohonnya masih rapat. Enggak usah dijeda, Mas Bro, ya, biar tahu ya. Ini buahnya rapat juga. Ini dua tandan. Yang pas paling banyak tuh di depan pondok situ, Mas Bro. Tuh, udah mulai nampak, Mas Bro. Buahnya tuh super. Super istimewa. Nah, ya. Udah berserakan. Mantap, Mas Bro. Kita lanjut ya.
buat tandan mas bro. Itu yang banjir di sana ya mas bro ya. Dan ini pokok terakhir. Kita langsung menuju TPA cek penghasilan mas bro. Kita lihat yang banjiran situ ya. Kita sambil menuju ke TPA mas bro. Nah langsirnya lewat sini mas bro. Lewat sini ya. Banjir ini. Kita nanti menuju TPA mas bro cek penghasilan ya. Banjir. Airnya semakin naik terus mas bro. Udah hampir 5 hari ya belum surut ini mas bro. Airnya masih penuh ya, sebanyak alias luber. Si jadul mas bro standby di sini ya. Jadul. Alhamdulillah mas bro, itu udah kelihatan numpuk ya. Alhamdulillah mas bro. Kalau 1 ton perkiraan lebih ini mas bro ya. Mantap jiwa ya. Merah-merah merona. Jas gandos. Mantap mas bro. Alhamdulillah ya, nggak sia-sia. Pupuk Petropos emang jas gandos mas bro. Walaupun nggak ada endorsement, saya akui memang istimewa. Karena udah selesai mas broku, sampai jumpa ya di video-video selanjutnya.